Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi WhatsApp web atau WhatsApp yang ada di laptop atau komputer yang error, guys. So, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, misalnya kalau kalian berada di posisi WhatsApp kemarin atau akhir-akhir ini error atau sedang down, biasanya WhatsApp web itu ikutan ke logout atau malah error. Misalnya kalian nggak bisa scan, kayak scan barcode kayak gini nggak bisa, atau nggak muncul scan-scanannya di WhatsApp aplikasi yang ada di laptop atau komputer. Caranya kalian harus hapus dan install ulang, guys. Nah, cara uninstall gimana? Kalian close dulu di WhatsApp aplikasinya ini, kalian close dulu. Kemudian kalian uninstall WhatsApp aplikasinya, guys, dengan cara kalian pilih di bagian pojok kiri bawah di bagian start. Setelah itu kalian ketikkan WhatsApp. Nah, jika sudah, kalian pilih klik kanan atau kalian pilih yang ada di sini ada tulisannya uninstall. Kalian klik. Setelah itu kalian cari WhatsApp-nya, guys. Kalian bisa scroll ke bawah lalu cari WhatsApp. Kalian klik kanan, guys. Kalian klik kanan pada bagian WhatsApp. Kalian klik kanan, kemudian kalian pilih uninstall. Nah, jika sudah, nanti WhatsApp-nya akan hilang dari komputer atau laptop kalian, guys. Nah, jangan panik. Nah, setelah itu langkah yang harus kalian lakukan adalah download ulang WhatsApp-nya. Jadi kalian bisa ketikkan di Google WhatsApp. Nah, setelah itu kalian pilih unduh WhatsApp atau download WhatsApp kalau berdalam bahasa Inggrisnya. Kalian tinggal klik unduh WhatsApp. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian dapatkan dari Microsoft. Kalian klik ini, guys. Nah, setelah itu kalian pilih open Microsoft Store. Nah, udah di bagian sini, WhatsApp sini, kalian pilih get, guys. Nanti akan otomatis start download, starting download. Kalian tinggal tunggu. Nah, jika udah ada tulisannya open seperti ini, kalian pilih open, guys. Nah, setelah itu kalian pilih get started. Nah, udah deh, kalian tinggal scan dengan HP kalian, guys, barcode-nya ini, guys. Bang, punyaku kok masih belum bisa, bang? Punyaku kok masih error, bang? Nah, misalnya punya kalian masih error atau nggak bisa buka WhatsApp-nya, kalian bisa gunakan opsi yang kedua ini dengan cara menggunakan WhatsApp web. Jadi, dengan WhatsApp web ini, kalian nggak perlu lagi install atau uninstall, guys. Kalian cukup buka Google atau browser, lalu kalian ketikkan WhatsApp web. Nah, ini yang nomor 2 ini, kalian klik. Setelah itu, kalian pilih yang paling atas, WhatsApp web. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian tinggal sodorkan atau kalian tinggal scan barcode yang ada di sini dengan HP kalian, guys. Nah, kayak gitu, guys, caranya mengatasi jika WhatsApp kalian itu tidak muncul barcode-nya atau error, guys. Dan mungkin sampai segini aja caranya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you in the next video. Bye-bye.